الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بالتقوى، الله فقد فاز المتقون، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang yang mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bila beriman dengan Allah, apa yang kena buat? Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jika engkau betul-betul beriman dengan Allah, sifat engkau ialah takut kepada Allah. Takut yang macam mana? Haqqu tuqati, takut yang sebenar-benar. Dan orang yang takut pada Allah dengan benar-benar ni, macam mana cara hidup dia? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan hiduplah mereka itu, dan mereka hidup dengan bimbang mati tak Islam. Orang beriman, orang yang bertakwa pada Allah, takutnya pada Allah ini antaranya ialah takut mati luang daripada Islam. Orang beriman, orang bertakwa takut pada Allah, takut Allah tak matikan dalam Islam, takut Allah matikan pada ketika tak Islam pada Allah. Inilah benda yang kita takut pada Allah Ta'ala. Dan tanda takut pada Allah, takut mati tak Islam, kita salat, kita ibadat, kita hidup jangan cara Islam. Apa dapat kita buat? Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat kena jiwa dan hati bimbang. Kun-kun. Hidup mungkin boleh mengaku jadi orang Islam. Tetapi mati itu yang sebenarnya menentukan orang tu mati Islam. Jadi orang Islam ialah mati. Bukan hidup. Hidup belum tentu lagi, sebab kita pun belum mati, belum tentu mati yang baik jika tak kena pelihara dia. Kita hidup dengan Islam, maka orang hidup dengan Islam akan mati dengan Islam. Macam mana cara hidup Islam? Ialah apa yang telah ditunjuk Nabi SAW. Yakni kita sebutkan ataupun kita ingatkan hidup cara Islam Nabi tunjuk. Ad-dinul hayah, agama ini kehidupan. Kehidupan ini ialah agama. Al-hayatu din, hidup dengan cara agama. Macam mana hidup cara agama? Kehidupan kita ini kena ikut cara agama. Agama mana, tuan-tuan? Agama Islam. Maka soalan dia sekarang ni, betul-betul tak kita hidup dengan cara Islam? Makan cara Islam, tidur cara Islam. Dan itu juga yang kita kata pada Allah Ta'ala tadi, sesungguhnya hidup aku, salat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku nanti kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Aku nak hidup cara Islam, nak beribadat cara Islam, nak hidup cara Islam, kan aku nak mati dengan Islam. Aku buat semua ni kerana engkau, ya Allah, ya Tuhanku. Di malam ni, apa kita buat? Kita duduk saat menantikan Maghrib dan Isya. Bukan tunggu Isya saja, kita nak hidupkan waktu Maghrib dan Isya ini. Ini tujuan kita. Mungkin di kalangan kita rasa tak apa, mungkin kita boleh. Tapi sebagian orang dia tahu maksud pesan daripada Nabi SAW, pesan daripada ulama-ulama, jika engkau nak hidup bahagia fi dunia wal akhirah, masa yang kena kau jaga ialah antara Maghrib dan Isya. Jika nak engkau nak hidup bahagia sebagai Muslim yang baik, Muslim yang terbaik, hidup engkau antaranya kena jaga waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Yakni Maghrib dan Isya tu kita hidupkan dia. Sebab apa Maghrib Isya ni jadi satu waktu penting? Kerana Maghrib Isya ni, Maghrib itu dia sebahagian daripada siang. Nak main ke malam, pergi panggan dia. Dan Isya pula malam nak pergi ke siang. Permulaan siang, permulaan malam ialah Isya. Pagi esok, siang waktu subuh. Di ulama suruh kita jaga Maghrib Isya kerana Maghrib itu bahagian asar, bahagian siang dan malam. Dan Isya bahagian malam dan siang. Menghidupkan waktu ini seolah-olah menghidupkan siang dan malam. Selain daripada waktu subuh, selain daripada waktu duha, waktu terbaik untuk kita hidupkan dia dengan amalan ialah Maghrib dengan Isya. Maka seronok kita tuan-tuan, alhamdulillah, bila Allah beri peluang kita sentiasa hidupkan malam-malam kita ni. Di mana kita ada setiap malam? Kita ada di masjid. Apa dia masjid? Tempat aku sujud pada Allah. Kita berada di masjid, di rumah Allah Ta'ala. Kerana izin Allah, Allah letak, Allah gerakkan hati kita ini. Disebabkan doa, mungkin berkat doa yang kita sebut pada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai Tuhan yang menjaga hati. Kerana hatiku ni sakit di tukang iqlam, muqallib. Muqallib ni mana? Qaf lamba, qaf lamba, qalib atau iqlam. Dari tajwid ada tu hukum iqlam. Iqlam ni mana tukang. Maka ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah hati aku. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan yang jaga hati aku ni. Maka Allah jaga hati kita. Walaupun kadang-kadang kita ni kadang-kadang ada masa juga, ada ketika juga kita tak mampu nak pulun pada Islam contohnya. Tapi ada masa-masa tentu Allah bagi juga masa kita untuk bersama Allah. Allah buka peluang. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, bukan saya yang panggil tuan-tuan mai malam ni. Bukan saya yang gerak tuan-tuan mai malam ni. Siapa yang gerak tuan-tuan mai? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan dah hati kita sekalian. Tak mau pergi mana malam ni. Walaupun ada program-program luang atau program-program lain, sama ada program yang dianjurkan oleh ramai orang. Cuti. Esok Sabtu Ahad, tak pergi mana, cuti sekolah pula lagi. Boleh hantar program lain. Kita pergi ke Bertam contohnya. Ramai program-program yang dia buat. Manusia ramai yang memilih jalan masing-masing. Tapi Allah pilih, Allah letakkan di hati kita sekalian rasa ingin nak sampai ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya teringin nak sampai, tapi teringin nak masuk, nak duduk, nak ibadat pada dia. Kerana
beristiwa Isra' wal Mi'raj, berlaku permulaan jalan itu air di masjid. Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan bermula di masjid. Maka bila mana seseorang itu nak berjalan pada Allah, tak ada tempat lain yang boleh nak mulakan jalan pada Allah, mesti jalan tu bermula di masjid. Subhanalladzi asra bi'abdih laylan minal masjidil harami il masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat 1 surah Al-Isra. Subhanalladzi masjid Allah alladzi asra bi'abdih, Allah lah yang memperjalankan hambanya, seperti mana Allah memperjalankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Isra'ul Mi'raj, Allah juga memperjalankan kita sekalian. Tiap-tiap hari kita berjalan dengan kekuatan yang Allah bagi, petunjuk yang Allah beri, semua Allah bagi kerana Allah yang memperjalankan kita. Tiba-tiba Allah perjalankan kita, kita berjalan ke masjid rumah dia, tak berjalan tempat lain. Kena benanglah Allah telah memperjalankan kita sekalian. Sebab apa Allah perjalankan kita? Sebab apa Allah perjalankan kita? Dan siapakah orang yang dipilih oleh Allah untuk diperjalankan di jalan yang benar? Allah jawab, alladhi asra bi'abdihi. Allah akan memperjalankan seseorang yang ingin menjadi hamba Allah. Ya? Allah akan buat yang terbaik. Allah akan memperjalankan kita ke tempat-tempat yang baik. Apabila Allah ini melihat bahawa kita ini, kita yang diperjalankan oleh Allah, dalam hati kita ada sikit rasa, bukan banyak pun, sikitnya. Apa rasa kita? Kita nak jadi hambanya. Tak mau jadi hamba lain. Kerana kata ulama, ulama sebut hamba Allah ada dua bahagi. Yang kata hamba ni bahagi dua. Satu hamba dunia, satu lagi hamba Allah. Kalau Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitabnya Jilaul Qulub, pembersih hati, bizikril mahbub, bersih hati dengan ingat Allah yang dicintai, tajuk kitab tu. Permulaan mukadimah kitab ni, kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Abdul Samad Palembang, Syekhuna. Selain daripada kitab yang dikarang pada tuan, kitab Syekh Abdul Samad Palembang ni yang paling masyhur ialah Hidayatus Salikin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Selain daripada kitab tu, kitab apa lagi? Kitab ini Jilaul Qulub Bizikril Mahbub, membersihkan jiwa untuk menyintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mukadimah dia, kata Syekhuna Syekh Abdul Samad Palembang, manusia ni dibahagi tiga. Manusia dibahagi tiga. Satu, manusia jadi hamba dunia. Pasal apa jadi hamba dunia? Kerana hidup dia semata-mata dunia. Dalam kepala dia tak fikir lain, fikir hidup dunia. Nak senang dunia, nak makan, nak minum, nak seronok, nak suka, nak mewah, nak kaya. Macam orang kafir lain juga, yang hidup mereka semata-mata dengan dunia. Tuan-tuan muslimin semai Allah sekalian, maka siapa nak dihidup dengan dunia, Allah bagi dunia kat dia. Seperti mana orang kafir yang tak sembahyang, tak ibadat, Allah bagi dunia. Ipak kaya, tetapi kaya mereka itu hanya sementara, sementara hidup. Lepas mati tak ada langsung kaya lagi dah. Tak ada lah. Kerana kehidupan mereka, kehidupan dunia. Hiduplah orang kafir dengan cara mereka sendiri.
Maka orang Islam yang nak hidup cara orang kafir, silakan. Tapi Nabi dah pesan, jangan hidup cara orang kafir jika engkau benar orang Islam. Kita orang Islam, Islam ada cara hidup. Islam ada cara hidup dia. Hidup dia cara Nabi SAW. Hidup dunia ni cara Nabi SAW. Apa cara Nabi? Berpada, berzuhur dengan apa pemberian Allah. Yang ni manusia tak maulah. Manusia tak mau. Berzuhud ni maknanya apa tuan-tuan? Berzuhud dengan dunia ni apa maknanya? Maknanya berpada. Bukan tak boleh mewah, boleh, tapi berpada. Takkanlah kita ni Islam tak bagi ambil dunia langsung. Tuan-tuan, bila Allah beri kekayaan pada orang kafir, Allah juga beri kekayaan pada orang Islam. Cuma perintah daripada Allah suruh orang Islam dia berpada. Setakat yang mampu, setakat yang boleh kita ambil. Lebih bagi ke orang. Lebih daripada apa pemberian Allah, beri pada orang lain. Kena kita nak hidup bersama. Baik. Satu. Yang kedua, hidup yang kedua yang disebut oleh Al-Syekh Al-Usam Falembang, manusia kedua hamba kepada akhirat. Tadi hamba dunia. Nombor satu hamba dunia. Hidup dunia semata-mata. Yang kedua, manusia hidup untuk akhirat. Siapa yang hidup untuk akhirat? Hidup untuk cari syurga dan kenikmatan dia. Mana dia ibadat dia untuk akhirat. Dunia dia ambil juga, tapi tumpuan ibadat, tumpuan hidup dia ialah akhirat. Salah tak? Tak salah. Tetapi hidup yang lebih tepat, hamba Allah yang lebih tepat, bukan cari dunia, bukan nampak akhirat, tetapi hidupnya mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari Allah. Ini hamba yang ketiga yang Syekh Abu Sa'ad Falembang sebut. Bukan hamba dunia, bukan salat dia sebab syurga, tapi salat dia, ibadat dia, hidup dia, mati dia kerana Allah. Jadi dia jadi hamba, dia jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ya Allah menjelaskan, teringat saya satu doa Nabi SAW. Teringat saya satu doa Nabi tentang cara hidup macam ni. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya. Hadis-hadis sahih, sahihaini. Ada satu doa, satu kata Nabi SAW, Allahumma la aishu illa la aisha illa aishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku ni hidup bukan untuk dunia, tapi hidup aku untuk akhirat dan engkau. Nabi berdoa supaya dia jadi hamba. Nabi berdoa supaya dia hidup untuk Allah. Hidup dia untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hiduplah Nabi yang menjadi hamba Allah, yang sentiasa berjuang, yang sentiasa berusaha nak memahamkan Islam kepada semua orang. Walaupun Nabi diejek, walaupun Nabi diugun, walaupun macam-macam orang buat dekat dia, tapi kerana hidup dia untuk Allah, maka dia hidup memperkenalkan Allah kepada manusia semua. Kalaulah Nabi hidup untuk dunia, tentu Nabi dah kaya. Kerana bila ditawarkan oleh orang kafir tentang dengan emas, dengan harta benda, dengan dunia, kalau Nabi dah hidup cara orang kaya, boleh kaya. Bila Jibril katakan Nabi SAW, ya Muhammad, minta pada Allah untuk kami tukarkan Bukit Uhud menjadi gunung emas. Kalau nak, boleh dah. Tapi kerana Nabi nak ajak kita, hidup bukan untuk dunia, hidup bukan untuk berkaya-kaya berlebih-lebih,
tetapi hidup untuk akhirat. Tumpuan kita ialah tumpuan akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini ialah peristiwa menyingkap alam akhirat. Allah berikan pada malam ini Isra Mi'raj ni, Allah bukakan tentang satu perkara ni, syurga dan neraka. Allah perlihatkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang jadi di syurga dan apa jadi neraka satu malam. Allah tunjuk semua. Allah tengok, Allah perlihatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapakah manusia paling rugi sekali, manusia paling menyesal sekali di hari akhirat. Allah tunjukkan Nabi. Dan ramai-ramai manusia hidup di padang mahsyar di hari akhirat, sebelum dibawa ke mana-mana tempat lagi, ada satu golongan yang telah meraung-raung menyesal, menangis-nangis dari golongan ni di padang mahsyar, menyesal. Macam-macam cara dia buat nak tunjuk penyesalan. Ada yang berguling-guling, ada yang buat benda-benda yang dikira nak tunjuk bahawa dia menyesal. Nabi Habang, ada satu golongan di pada mahsyar, golongan ni golongan yang menyesal kerana ada benda yang mereka tak buat di dunia. Jibril tanya, "Ya Muhammad, khabarkan kepada umat kamu, nanti bila kau balik daripada alam yang Allah tunjukkan pada malam Isra Mi'raj, turun balik ke dunia, beritahu orang-orang semua. Ya Muhammad, beritahu umat-umat kamu, beritahu sesiapa juga, bahawa pertama sekali golongan itu akan golongan menyesal ni ialah golongan yang Nabi sebut dalam hadisnya, Asyaddun nasa hasratan yaumal qiyamah. Golongan yang paling menyesal di depan Allah di padang mahsyar, sebelum kena siksa apa lagi dah menyesal dah. Golongan ni, siapa golongan ni? Nabi kata, rajulun amkanahu fi talabil ilmi. Satu orang laki-laki ataupun seseorang. Rajulun ni kalimah dalam bahasa Arab. Rajulun kalimah mana laki-laki. Pinjam kalimah laki-laki tu. Rajulun, seorang laki-laki. Kalau ilmu usul dipanggil apa ni? Kalam ni dia panggil kalam. Dalam ilmu usul fiqah, rajulun bermakna lafaz khas, perkataan khas, makna untuk semua. Allah sebutkan rajulun laki-laki, bukan untuk laki-laki saja. Perempuan masuk sekali, orang tua, orang muda, orang kaya, semua masuk dalam kalimah rajulun itu. Siapa laki-laki ini yang menyesal? Siapa manusia menyesal ini? Rajulun amkanahu fi talabil ilmi. Laki-laki ini dia ada masa dunia dulu, ada peluang Allah bagi, ada masa lapang Allah bagi, untuk apa? Untuk cari ilmu. Allah bagi dia peluang cari ilmu. Tetapi Nabi kata, orang menyesal ni, dia menyesal sebab dunia dulu banyak peluang mengaji untuk dia. Walam yatlubuhu, tapi dia tak pi mengaji. Dia tak ambil peluang untuk mengaji. Dia tak ambil peluang untuk pi mengaji, nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala macam mana, nak kenal Islam macam mana, nak kenal Nabi macam mana. Dia tak mau. Dia tak mau cari benda tu, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, dalam hadis dari Nabi kata apa? Jika engkau hendak melihat orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari neraka, jika engkau nak tengok orang yang telah Allah merdekakan mereka tu dari neraka Allah di akhirat, golongan tu ialah golongan yang di dunia ini ialah golongan yang menuntut ilmu.
falyanzur ila utaqa'illahi minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau tengoklah satu golongan yang telah Allah jauhkan mereka daripada api neraka dunia lagi. Siapa golongan tu? Golongan yang menuntut ilmu kerana Allah. Tuan-tuan ya Allah sekalian, sebab itu saya ulang balik kerap dalam kuliah-kuliah di mana tempat pun saya mai, tuan-tuan, atas jemputan tuan-tuan di tempat rata ceruk lah, tak mana pun kita dijemput. Saya pun baru balik pada Selangor, setiap bulan ada kuliah di sana. Ramadan ada lagi kuliah yang dan program-program yang disusun di Selangor dan Kuala Lumpur dan sebagainya, dan akan ada lagi program-program di Melaka dan tempat-tempat lain. Dia jemput kita untuk bersama. Saya terima jemputan macam malam ni semua bukan untuk nak mengajak tuan-tuan, bukan, tapi kerana saya nak berkongsi tempat dengan tuan-tuan dalam syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana orang mengaji ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, jika engkau nak tengok orang yang telah Allah bebas neraka untuk ahli syurga, golongan tu ialah golongan dia mengaji, golongan tuntut ilmu, itulah golongan ahli syurga. Maka saya nak kongsi tempat dengan tuan-tuan malam ni, semalam, malam ni, malam esok, setiap malam kita kongsi tempat dengan jemaah muslim-muslimat di mana masjid pun kita kongsi tempat untuk duduk sebagai ahli syurga. Tuan-tuan, jangan rasa leceh mengaji ni, tuan-tuan. Jangan rasa, boginya aku malam ni, aku pergi kedai pun tak boleh pun pergi buat bagus kat orang lain. Jangan menyesal apa. Kerana apa? Kerana sesiapa yang tuntut ilmu, ketahuilah sesungguhnya namanya tercatat sebagai ahli syurga, bukan ahli neraka. Tiba-tiba Allah buat kita, tuan-tuan, Allah buat kita sebagai ahli syurga malam ni, semalam, malam kemarin, malam esok pula insya-Allah, dan setiap malam hingga kita mati. Dan Nabi sebut dalam hadis juga, sesiapa yang mati, man mata fi talabil ilmi, siapa yang mati dalam tuntun ilmu, kana bainahu wa baini darajatan wahidatan fil jannah, dia dan aku dalam syurga yang satu. Siapa tu? Orang mati mengaji. Orang yang mati tuntun ilmu, dia bersama Nabi SAW dalam satu syurga. Ini kelebihan orang mengaji. Bukan rugi, kan? Nampak simpelnya, kan? Nampak simple, kan? Tunggu Isya, dengar sikit apa hadis, ada doa, ambil doa, salin, ngapai, cari takwa, takut dengan Allah Ta'ala. Aisyah balik, mayam balik. Apa simpelnya pun. Bagi ngaji, 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 rasa mengantuk, lena. Masa ngaji dia, lena. Tapi jangan lena lah. Ngaji lena, ahli syurga juga dia. Sebab berada bersama ahli syurga. Ni yang bawa anak-anak mai, ni ahli syurga mereka. Tuan-tuan rasa leceh kan mengaji? Ada orang rasa tak mengaji pun tak apa. Tak, kita rasa seronok dapat mengaji kerana bukan hanya ilmu kita dapat, tapi nama kita tertulis sebagai ahli syurga. Nak kata apa kat Allah? Nak kata apa kat Allah? Sagi kata alhamdulillah. Alhamdulillah sebab Allah telah menjadi kita sebahagian daripada ahli syurga. Kalau matilah malam ni, kalau mati malam ni, mati jadi ahli syurga. Kalau mati malam ni, kenapa? Kerana kita berada dalam majlis ahli syurga. Senyum, simple, nampak simple, ya, kan? Tak ada apa pun nampak, tapi rupanya Nabi habaqlah hadis lain, sesiapa yang mengaji, dia tak tulis huruf apa pun, mengaji, ya, dengarnya, maka jika ia tulis, dia tak dengar, dia tak tulis, tak apa. Tapi kalau dia tulis, bila mengaji dia tulis, setiap huruf yang dia tulis itu menjadi bata-bata untuk dibina syurga dia. Di syurga nanti, membina istana dalam syurga. Tulisan alif, bata yang dia tulis itu,
dikira sebagai pelengkap kepada mahligai, pelengkap kepada istana besar dalam syurga. Ni ada tulis ni, huruf-huruf ni semua dicatat oleh malaikat. Bukan kita saja catat, malaikat juga catat apa kita buat. Dan apa kita buat ni dikira sebagai bata-bata untuk melengkapkan satu bangunan. Jika kita mengaji tulis, maka tulisan kita tu dikira bata-bata yang nak bagi siapkan istana dalam syurga. Nabi kata lagi, jika sekiranya tak tulis dengar saja, maka dia juga ada bahagian dia dalam syurga. Maknanya jika dia boleh tulis, dia tulis lagi banyak kebaikan dan kelebihan. Tuan-tuan muslimin muslimat Allah sekalian, maka perjalanan kita malam ni, kita nak berjalan melihat syurga Allah Subhanahu wa taala dan berjalan melihat neraka Allah. Perjalanan ilmu ni, sebenarnya ilmu yang kita mencari ni juga dikira sebagai perjalanan iman, kerana Isra Mi'raj ialah perjalanan iman. Iman takkan kuat, iman takkan baik jika tak ada ilmu dalam kehidupan. Salat tak jadi bagus kalau tak ada ilmu kan. Salat jadi tak kena kalau tak ada ilmu. Ilmu bacaan, ilmu perbuatan. Dan yang paling dahsyat ilmu yang kita nak kena cari dan jaga ialah ilmu qalbi. Qawli dah baca, fi'li dah buat. Yang paling payah nak cari ni ialah ilmu qalbi, ilmu jaga hati bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cari ilmu qalbi ni ialah dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang kita kutip setiap malam, ilmu hati. Saya tambah tuan-tuan, saya ulang balik. Nabi pesan apa? Ulama pesan apa? Kalau hangpa nak cari ilmu, carilah ilmu yang boleh bawa hampa takutkan Allah. Cari ilmu yang bagi bawa hati takut Allah Subhanahu wa taala. Jika ilmu kamu tak bawa sampai takut Allah, maka ilmu kamu tidak ke mana-mana lagi. Salat, tuan-tuan, contohnya salat ini ialah perjalanan Isra wal Mi'raj. Pasal apa tuan-tuan? Pasal jasad di bumi. Bila salat ni jasad di bumi, ruh mi'raj kepada Allah. Salat, kita duduk di bumi. Bila salat, jasad duduk sini. Tapi rupanya hati kita, ruh kita telah keluar melayang pergi sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perjalanan ruh dan jasad bagi seorang hamba Allah ketika salat. Isra wal Mi'raj. Isra' di bumi, Mi'raj kepada Allah. Yang di langit, Allah bukan di langit, tapi tempat tinggi langit ni. Tuan-tuan, ya Allah mesti kasih ulang balik, salat ialah Isra' dan Mi'raj kita. Berjalannya ruh kepada Allah, jasad duduk di bumi juga. Bila kita salat, kita takbir, Allahu Akbar. Ketika mana Allahu Akbar itu, terbuka pintu mulut, seolah terbukanya pintu hati untuk pergi kepada Allah, Mi'raj. Jasad di bumi, ruh terbang mencari Allah Ta'ala. Jadi salat ni sebenarnya ialah perkaitan hubungan kita dengan Allah, Isra' Mi'raj kita dengan Allah. Sebab itu bukan salat biasa. Jom salat cara Isra', yakni apa dia? Bumi, berjalanlah kita main masjid. Isra' diri daripada rumah main masjid. Dia sampai masjid salat, mi'rajkan ruh kepada Allah Ta'ala. Inna salat. Dan mi'raj ruh pada Allah takkan dapat kepada orang yang tak jaga hati dia. Selama ini tuan-tuan, mi'raj ruh pada Allah dalam salat takkan dapat kepada orang yang tak jaga hati. Kerana syarak hukum Islam dua bahagi. Satu syarak zahir, syarak kat luar. Satu lagi syarak batin, kat dalam. Ya tak?
Ada yang syarat luar, ada syarat dalam. Sebab itu tuan-tuan, syarat dalam ni ialah dia melihat kepada akhirat. Ini syarat dalam. Kita melihat kepada pahala di akhirat. Yang mana kita faham pahala ini benda yang nak menguntungkan kita depan Allah di padang mahsyar di akhirat. Maka jom jaga pahala, jangan bagi rosak. Bila kita solat, jaga solat jangan bagi rosak, bermakna kita juga kena jaga hati jangan bagi rosak, sebab amalan boleh rosak. Dengan apa dia rosak tuan-tuan? Amalan ini boleh rosak dengan apa? Tuan-tuan ya Allah sekalian. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ni ditanya orang kepada seorang sahabat Nabi. Yakni seorang tabi'in, seorang tabi' nama, seorang tabi' namanya Khalid bin Ma'dan. Dia tak ada jumpa Nabi, dia sebab dia tabi'. Tetapi Khalid bin Ma'dan ni dan jumpa dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muaz bin Jabal. Sahabat Nabi namanya Muaz. Muaz ni tuan-tuan adalah seorang daripada empat orang yang ahli Quran. Muaz bin Jabal ni ialah empat orang sahabat Nabi yang cukup pakar Al-Quran. Nabi pesan apa? Siapa nak belajar Quran, belajarlah dari empat orang ni. Antaranya yang hamba nak belajar ialah Muaz bin Jabal. Selain daripada Abu Ibadah Jarrah, seorang lagi yang pakar-pakar Quran mereka zaman Nabi, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ni semua sahabat Nabi yang pakar Quran, yang tulis Quran dan sebagainya. Baik, salah seorang dia Muaz bin Jabal. Muaz Jabal ni pakar Quran dan dia juga pakar hadis, pakar semua. Sehingga Nabi lantik ia menjadi gubernur Yaman. Bila mana Nabi nak hantar orang penguasa memerintah Yaman, Nabi hantar Muaz bin Jabal. Baik. Bila Nabi tak ada, Muaz bin Jabal menjadi ketua, menjadi gubernur di Yaman. Dan peristiwa Nabi wafat tuan-tuan, peristiwa Nabi wafat, Nabi pesan kat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik. Nabi pesan kat Sayyidina Ali, "Ya Ali, bila aku tak ada nanti, kalau kau, jika kau, bila kau berjumpa dengan Muaz bin Jabal, pesan kat dia." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kat Sayyidina Ali, "Bila kau jumpa nanti Muaz bin Jabal, bila aku tak ada, aku wafat dah, kau jumpa Muaz, pesan kat dia. Bagi tahu dia, dia akan kulantik menjadi ulama ahli syurga." Dahsyat Muaz bin Jabal ni. Nabi pesan kat Sayyidina Ali, dia ni Muaz bin Jabal ni akan menjadi ulama, segala ulama ahli syurga dia ketua. Siapa dia? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Sahabat Khalid bin Ma'dan ni dia tak jumpa dengan Nabi, tapi jumpa dengan Muaz bin Jabal. Maka Muaz di tempat bernama dekat dengan Amman, pinggir Amman. Satu kawasan dekat Suailih, jauh lagi atas lagi di Jordan, di Amman, dalam kawasan Sahara, kawasan padang pasir. Ada masjid dia, ada perkampungan kecil dan ada makam dia di sana. Baik. Khalid tanya kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, khabarkan kepada aku, apakah hadis Nabi SAW yang kamu bisa dengar dan hadis tu amat menakutkan kamu?" Nabi kata apa kat Muaz? Dan Muaz kata apa kat Khalid? Kata Muaz, sebelum dia menjawab soalan itu, bila Khalid tanya dia, "Apakah hadis yang boleh kamu takut dan kamu gerun?" Kata Muaz, "Sebelum aku jawab, izinkan aku menangis dulu, sebab aku takut." Maka menangislah Muaz. Seketika dia panggung kepala, dia kata,
sambil dia apa, dia gelap air mata, air mata dia. Muaz kata kat Khalid, "Ya Khalid, adapun hadis Nabi yang ku takut ini antaranya ialah hadis cerita tentang amalan seseorang ditolak oleh Allah. Inilah hadis yang ku takut. Hadis Nabi cerita kat aku tentang amalan yang baik daripada seseorang tetapi Allah tolak. Allah tak mau." Ya. Maka berceritalah Khalid, berceritalah Muaz bin Jabal kepada Khalid bin Ma'dan. Dia kata, "Ya Khalid, sebelum Allah menciptakan langit bumi, Nabi habaq kat aku, sebelum Allah ciptakan langit bumi, Allah telah menciptakan satu jenis malaikat. Khas malaikat ni bernama malaikat hafazah. Malaikatun hafazah, malaikat penjaga dan pemelihara." Jaga apa? Malaikat ni nak jaga amalan. Bila Allah siapkan malaikat ni, tujuh malaikat, untuk diletakkan di mana, tuan-tuan? Nabi kata untuk diletakkan malaikat ni di tiap-tiap pintu langit yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih. Di setiap langit itu akan diletakkan satu malaikat tadi, malaikat hafazah. Tugas malaikat hafazah nak jaga amalan. Jika amalan tu baik, dibebaskan, dibagi, dibenak, dibuka pintu untuk naik ke langit yang seterusnya. Sampailah langit yang ketujuh dan sampai amalan sampai juga pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Muaz bin Jabal, malaikat pertama di pintu langit yang pertama. Baik, pintu langit pertama ada malaikat yang pertama yang menjaga. Jaga amalan yang naik pada Allah, tetapi bila mana amalan ini tidak ada atau bercampur dengan satu benda yang tak dibenarkan, maka malaikat tak buka pintu. Apa amalan yang ditolak pertama kali, tuan-tuan? Yang jika ada amalan dibenarkan, dia ambil. Tapi kalau tak ada yang ni, ditolak. Khalid bila dengar yang tu, dia kata, ya Muaz, cerita lagi. Muaz tak boleh cerita pasal menangis lagi. Tiba-tiba Muaz kata, sesungguhnya amalan pertama ditolak oleh malaikat ini ialah amalan manusia yang tidak ikhlas. Dia bercampur dengan riak. Amalan dia bercampur dengan riak. Ada teringin nak abang ke orang, ada teringin nak tunjuk ke orang amalan dia. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, riak dia berkait dengan ikhlas. Ikhlas berkait dengan riak. Maka solat orang yang riak, Allah tak terima. Atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Sambung. "Alladhina hum yura'un." Apa makna yura'un? Yura'un makna mereka itu riak. Jadi tuan-tuan muslimin, semoga Allah sekalian, sebab itu kita patah balik. Di permulaan Misra' Nabi ini, Nabi dibawa ke Masjid Haram, Masjid Haram. Jibril bawa Nabi SAW di Masjid Haram, dan di tepi Hajar Aswad Nabi diletakkan di situ, dan malaikat membawa mai semangkuk ayam Zam-zam. Dan kita faham peristiwa apa yang kita baca kitab, peristiwa yang wajib kita yakin dan kita percaya. Nabi dibelah dadanya, diambil hati untuk dibasuh. Dibasuhlah hati Nabi itu. Bukan basuh hati Nabi, tuan-tuan. Cerita basuh hati ini bukan basuh hati Nabi je. Iktibar dia, tuan-tuan, di masjid tempat apa? Di masjid tempat basuh hati. Nah, itu iktibar dia. Siapa main masjid bermakna dia nak hati dia bersih. Dan orang yang masjid ni adalah orang yang hatinya bergantung dengan Allah. Nabi kata dalam hadis lain, atau golongan dia akan Allah lindung di hari yang tidak lindungan melainkan lindungan arasy Allah Ta'ala saja. Siapa golongan tu? Golongan yang antaranya
orang-orang yang main masjid untuk ibadat pada Allah. Main masjid nak ibadat pada Allah. Yang main masjid pada ibadat Allah ni ialah golongan yang akan Allah lindung di hari yang tak ada lindung. Kerana hati mereka hati yang baik, hati bersih. Lagi golongan mana lagi? Golongan Nabi kata syab. Golongan yang Allah lindung nanti ialah pemuda-pemuda. Golongan pemuda-pemuda yang buat apa? Syab nasha'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang diajak beribadat kepada Allah. Anak-anak kita kan, kita ajak mereka beribadat pada Allah Ta'ala, sembah Allah. Maka anak-anak muda ni Allah lindung, sebab hati mereka hati yang terkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita juga, peristiwa Nabi dibelah dada, dibasuh hati dia di sebelah Hajarul Aswad, di Kaabah, di Masjidil Haram. Nahabak kita, tempat basuh hati ialah masjid. Nak main masjid ni pun tuan-tuan, nak main masjid. Baik, kita bila kita tahu ada program di masjid, ada solat, ada macam-macam program yang masjid buat. Bila hati kita aku nak masjid lah. Bila hati kita nak masjid, ketika itu telah gugur dosa hati tuan-tuan. Telah keluar dosa hati daripada hati. Bila keluar dosa hati, tuan-tuan, nak nampak akhirat bukan tengok dengan mata. Nak tengok tulisan kena pakai spek. Nak tengok akhirat sama juga tuan-tuan, kena beri terang mata hati. Sebab mata ni kalau kelabu tak nampak tulisan apa. Tapi bila mata hati kelabu tak nampak akhirat. Sebab itu yang kita nak clearkan, yang kita nak bersihkan ialah mata hati. Tuan-tuan, muslimin muslimat Allah sekalian, pada pihak kita yang dah dewasa ni, yang dah masuk peringkat senior-senior ni, yang peringkat yang dah kita kata sebagai orang yang cukup matang dalam kehidupan, soalan dia, mengapa Allah kelabukan mata ini? Pasal apa? Allah bagi tak orang nampak lah ni, kelabu ni tak nampak ni. Tak nampak. Kadang-kadang anak mentok mana cucu tak kenal. Saya baru ni, baru ni dekat rumah saya lah. Tak baru, tak baru, lama je lah. Baru setahun lebih, kat 2 tahun lah. Nah, petang saya keluar asar, pergi sembahyang asar di Masjid Menara. Bila habis sembahyang nak balik rumah, pasal habis sembahyang nak program malam dah, nak siap-siap lah, nak balik siap-siap untuk program malam. Lalu kot apa pasal malam Lahang Indin tu ada kedai makan tu. Ada kedai makan tu, kita pun lalu, tiba-tiba nampak satu orang tua. Orang tua ni dia nak kena masuk kedai, saya nak sisih dengan dia. Bila nampak saya, dia berhenti dulu. Pasal dia kenal kita. Dia berhenti, dia turut tahan saya, suruh berhenti sama. Saya berhenti juga. Dia kata, ustaz nak pergi mana? Saya kata, saya nak balik rumah lah. Orang tua dah, umur kat 70 lebih. Spek mata, tapi dia kenal kita lah. Nah, saya kata saya nak panjang, saya nak balik rumah kan? Sebab malam nak pergi kuliah pula. Dia kata jom, panjang nak belanja hari ni. Amboi. Tuan-tuan, bila orang ajak belanja, tuan-tuan terima ke tolak? Tanya tuan-tuan tu. Orang ajak belanja, tuan-tuan tak mau kah? Jom. Ni mana tuan-tuan? Jom rumah. Peluang nak. Orang kata, jom nak belanja ni. Bila hamba tak belanja, cancel habis semua. Jadi bila panjang ni kata ketua, dia kata, jom ustaz nak, saya nak belanja. Panjang nak belanja kamu ni, nak belanja ustaz. Saya kata, bagus juga, saya pun lapar juga ni. Lama-lama tak jumpa dia kan. Dan kata, saya ikutlah dia pergi kedai tu, nak ambil hati dia sama. Pasal dia pun jarang jumpa, mungkin ada masalah nak cerita ke apa-apa. Dia tak apalah, dia duduk di kedai minta teh, saya pun minta teh juga, minta cuk udang, makan dulu cuk udang, habis mangkuk, habis pinggan, minta lagi. Tiba-tiba main orang lain sama, 4-5 orang duduk sama-sama sembang lah. Tiba-tiba duduk sembang-sembang, main satu budak tak ada budak sangat lah, umur dalam sekitar 10 tahun lagi tu, dia main ke orang tua Pak Jang ni, dia main rabak. Panjang ni kata, hang ni siapa? Dia kata, Tok Wan. Dah, hang siapa? Cucu Tok Wan lah.
dia kenyang-kenyang mata, cucu aku lah. Cucu aku cerita panjang punya, teruk lah macam, oh, takkan cucu tak kenal. Hang anak siapa? Tanya lu. Ni tanya cucu dia anak siapa. Dia pun habaq lah anak sekian-sekian. Allah anak aku kan? Cucu aku ni. Hak nama apa? Anak siapa? Baru tanya pula anak cucu siapa, anak-anak siapa. Baru dia budak ni habaq lah dia anak sekian-sekian. Rupanya cucu dia main. Tuan-tuan, saya kata kat dia, ambil teruk banyak. Sampai cucu minta kena, dia tak aku kelabu minta kena. Pasal apa tuan? Sebab mungkin dah tua dan mungkin ramai cucu mungkin lah kan? Siapa tahu berikan tuan? Pasal apa Allah kelabukan mata ni? Kerana Allah nak terangkan hati. Kelabukan mata untuk tutup mata dengan dunia supaya mata hati terbuka untuk nampak akhirat. Tapi jika sekiranya mata ni dah kelabu, yang ni pun dah kelabu juga, tunggu masa lipat dengan kain lah. Tunggu masa balut dengan kain lah. Buat apa lagi? Tuan-tuan, ya Allah sekalian. Maka saya patah balik, tuan-tuan. Bila Nabi sebut tadi, Nabi kata apa? Allahumma la aisha. Ni doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, janganlah bagi aku ni kehidupan dunia, tapi bagilah kehidupanku sebenar di akhirat. Maka peristiwa Isra' Mi'raj ialah peristiwa Nabi berjalan melihat akhirat. Allah perjalankan Nabi untuk lihat akhirat. Tuan-tuan, seingat-ingat tuan-tuan, ingat-ingatlah Nabi SAW bila Isra', golongan yang mula-mula Nabi jumpa siapa? Ni dia dengar dengan ceramah, duk ceramah kerap kan. Kita buat periksa sikit, periksa awal tahun. Duk dengar ceramah lama dah kan. Siapakah golongan yang pertama yang Nabi berjumpa pada malam Isra' sebelum Mi'raj Nabi SAW? Golongan apa tu tuan-tuan? Ingat ke tak ingat ke lupa? Tak ingat lupa, serupa. Ingat tuan-tuan? Sepanjang-panjang duk dengar ceramah ni Isra' Mi'raj, siapakah golongan pertama yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala per Nabi SAW selepas Nabi diturunkan naik buruk berhenti di tempat nama Tibah? Apa Tibah? Atau Tibah? Atau nama Tibah? Tibah adalah Madinah. Selepas Nabi jumpa Madinah, Jibril habaq di sini tempat engkau akan bina Islam nanti dan benek negara Islam. Lepas tu malaikat bawa Nabi berjalan Isra' sebelum sampai Baitul Maqdis. Baik, mula-mula Nabi jumpa lepas turun di Madinah, Nabi berjalan Isra' Mi'raj, golongan pertama Nabi jumpa siapa dia tuan-tuan? Saya tunggu jawapan tuan-tuan sampai Isyak subuh pagi esok. Pasang dah kata teruk lah ni. Sampai ke Aisyah sampai subuh esok teruk ke misal ni, makan nasi tak lagi ni, malam tak makan lagi, buat alasan yang macam-macam lah nak. Agak-agak golongan apa tuan? Ingat tak? Lama lah majlis baca Isra' Mi'raj ni. Ni kalau anak tanya macam mana anak tanya? Anak tanya dia kelentong, tanya mak ha? Tanya mak ha? Mak ha, tapi tanya ayah ha? Lama-lama anak tak tahu apa. Nah, tuan-tuan lah. Baik, saya jelaskan balik. Peringat tuan-tuan balik. Golongan pertama yang Nabi jumpa ialah golongan yang mengerat tanaman. Yang ditafsirkan oleh, yang dinampakkan, yang disebut dalam kitab ialah golongan yang ketam padi. Kan? Golongan yang apa? Yang kerat padi. Bagi kita kerat padi lah. Kerat padi. Saya ada petang tadi ada program di apa di Baling daripada Zuhur tadi sampai petang lah pukul 5 tadi. Balik mai pukul 3 4 setengah sampai sini pukul 6 lebih. Rumah ada program tadi kan. Habis-habis program tu pilah daripada jamu mak apa pi rumah satu sahabat dekat Mamali sana. Dekat kawasan rumah Allah Rahim. Syahid tuan guru kita kan Syekh Ibrahim Lebia, kawasan tu lah, kawasan Mali tu. Kita pergi sana ada program. Lepas tu bila habis program dia bawa lah makan nasi petang lah.
Lepas semayang apa semua lah, dah ada kenuri, bawa pergi kenuri. Bila bawa pergi kenuri ni, makan-makan, ada satu rontua main jumpa saya. Rontua ni lah rontua yang dikatakan terlibat sama dalam peristiwa Mali dulu. Rontua ni umur 80 lebih. Tapi masih sihat, kuat. Kan, kawasan Cokok Putih, kawasan Mali ke tu lah kan. Dia pun main sama lah, Muslimat ni, ketua apa ni, rontua ni. Dia main sama, main jumpa, jumpa ustaz, nak jumpa dengan saya tu, main lah, makan nasi sekali tu. Dia pun tengok sihat, 82 tahun tu lah, 82 tahun. Bila mana duduk sebelah saya, saya kata, tu sihat ni kan tu? Kita sihat ustaz. 82 tahun dah umur saya, umur tu. Allahuakbar, sihat lagi, mata terang, telinga pun terang. Saya tanya dia, tu apa petua bagi sihat ni? Dia kata apa? Dia melawak dengan saya lah. Dia kata, tu tak ada petua apa. Tu cuma makan buah jerami. Tuan-tuan, tahu tak? Apa dia tuan? Ni dia kekenen, dia konang kat saya ni. Dia kata, dia duduk sebelah saya lah. Saya tanya, tu apa petua sihat ni? Dia, tu tak buat apa. Tu cuma rebuih buah jerami. Apa buah jerami tuan? Siapa tak tahu alamat nak mati, Tirambi kata. No. Buah jerami tuan-tuan. Dia kata, tok tak buat apa, tok rebuih buah jerami yang makan. Apa benda buah jerami ini? Mula-mula dia fikir, aku, benda apa orang tuan ni perkenal aku dah sana. Fikir-fikir, baru tahu. Buah jerami tu. Siapa tak tahu alamat, Tirambi kata lah. Tirambi kata, siapa tak tahu alamat, tuan-tuan jawab sendiri lah. Tak mati lagi insyaAllah, mudah-mudahan lagi hidup lagi lah. Apa dia buah jerami tuan? Padi lah, berai. Buah jerami. Ha, betul tu. Dia konar kita pada orang tua ni. Jadi tuan-tuan, peristiwa Isra Mikraj Nabi, golongan pertama yang Nabi jumpa ialah golongan yang kerat padi. Istilah dia lah. Kerat padi, satu tunggui. Kalau kita dulu kerat padi, dulu kerat padi, letak tunggui tu beralih nak kerat lain. Nak ambil tunggui kedua, tengok tunggui tadi naik lagi padi lain, masak pula, pegang yang tu kerat lagi, letak naik lagi, tumbuh lagi kerat sampai 7 kali kerat. Nampak? 7 kali kerat satu tunggui tu, 7 kali kerat, 7 kali kerat baru berhenti kerat tunggui kedua. Jibril katakan Nabi SAW, siapakah Nabi tu, siapa golongan ni? Ya Jibril. Nabi bukan tak tahu, Nabi tanya ni sebab nak ambil jawapan bagi kita. Maka dia jawab Jibril, inilah golongan umat kamu yang tak henti-henti buat kebaikan, penuh dengan keikhlasan. Maka Allah gandakan pahalanya. Setiap kali beramal, Allah ganda dengan 70 kali ganda pahalanya sebab mereka beramal dengan ikhlas. Maka tuan-tuan muslimin, semoga Allah muslimin. Baik, golongan yang kena tolak amalan yang pertama adalah golongan tak ikhlas. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu jangan kalut doa yang lain. Kalau nak doa pada Allah Ta'ala, setiap kali solat, setiap kali ibadat, jangan doa yang lain. Jangan doa macam lain. Doa supaya Allah berikan ikhlas dalam amalan. Kalau doa kau lain, rugi tak? Kalau doa kau lain, pertama sekali minta bagi Allah berikan amalan kita ni amalan yang ada ikhlas. Kerana Allah firman dalam hadis kursi, kata Allah Ta'ala, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas is my secret. Ikhlas ni rahsia aku, kata Allah. Ikhlas itu rahsia aku. Aku tak berikan ikhlas ni kecuali kepada orang yang aku teramat sayang dia. Allahu Akbar. Ikhlas Allah tak beri ke semua orang kecuali Allah berikan kepada orang yang Allah sayang. Sebab itu ibadat bukan mencari pahala, tuan-tuan. Ibadat mencari pahala yang bernama mahabbah dengan Allah. Tuan-tuan, nak beramal ibadat bukan minta pahala apa. Pahala yang kita minta pahala itu ialah minta supaya Allah berikan mahabbatihi. Kita cinta dia. Berikan ya Allah kami ni, hati kami suka engkau sebagai Tuhan.
apa amalan ayat dia tuan-tuan nak bagi Allah, nak bagi kita suka Allah sebagai Tuhan. Baik, kita buka rahsia dia tuan-tuan. Kata ulama, kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Al-Jawhirul Mawhub wa Mbihatil Qulub muka 101 sebelah kiri pada baris yang ke 12-13 daripada atas, di tengah-tengah ada satu kata-kata daripada Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? Kata dia, sesiapa yang tak, dia kata, tak sayugianya, tak patutlah bagi orang yang bersalat di masjid keluar daripada masjid, tak patut macam tu sebelum ia meminta doa kepada Allah Ta'ala. Ha, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tak patut kita hak salat ni keluar masjid sebelum berdoa pada Allah kan satu doa. Tak patut kita. La yang bari ni tak patut. Tak kena dan tak beradab dia keluar pada masjid tak minta ini. Minta apa? Minta supaya engkau itu disayangi oleh Allah dan minta supaya engkau juga menyintai Allah Ta'ala. Nak baca ayat apa tuan-tuan? Nak bagi dapat benda ni. Kita mungkin payah dapat, nak dapat, dapat nak jalan, jalan nak bagi cinta Allah ni. Nak bagi suka ke Allah. Hati nak bagi suka ke Allah. Kita boleh suka kereta, kita boleh suka rumah, kita boleh suka anak isteri, kita boleh suka makhluk, tapi hati tak orang mau suka Allah Ta'ala sangat-sangat. Na'uzubillah, sebab hati yang yang kena dibasuh lagi oleh kita sekalian. Jadi tuan-tuan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apa amalan dan ayat yang boleh membawa engkau suka dan cinta Allah? Ulama jawab, ulama bagi panduan, bagi betul. Rajin-rajin baca surah Al-Insyirah. Selalu baca surah Al-Insyirah. Apa surah Insyirah? Ah sudah, apa surah Insyirah belah? Suratul Insyirah. Apa dia ayat surah dia? Alam nashrah laka sadrak. Sampai ayat yang pertama, ayat pertama minta Allah bersih hati. Allah lapangkan hati. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah ya Muhammad kau lihat Allah telah lapangkan hati kamu? Ni Allah tuan-tuan. Allah lapangkan hati kita malam ni. Kau tidak serabut, tak ada tunggu kita dalam masjid lah. Sebab hati tenang dengan Allah, kita duduk. Kalau hati terabut, kita balik buat selesaikan kerja kita. Tapi tak, kita duduk di masjid kerana hati tenang dengan Allah. Tanda-tanda dia, alhamdulillah. Baik, ayat pertama minta Allah jaga hati, pelihara hati, lapangkan hati daripada benda-benda lain. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila kau sampai pada ayat terakhir, wa ila rabbika farghab. Sampai ayat penghabis tu kan, sebelum balik keluar daripada masjid ni, baca ayat tu dulu. Sembahyang sunat boleh baca surah tu, atau sebelum doa, contohnya habis doa, baca ayat tu. Baca ayat untuk apa? Untuk Allah lapangkan masa lagi pasuk esok pagi mai lagi, supaya Allah lapangkan pagi esok untuk mai hadir ke masjid lagi. Kenapa aku mai masjid? Wa ila rabbika farghab. Kerana aku dengan Tuhan bernama Allah, aku suka, aku gemar, aku rindu, aku mau, aku kasih, aku sayang dia. Wa ila rabbika farghab. Kerana makna wa ila rabbika farghab, makna wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu hendaklah kau suka. Itu makna wa ila rabbika farghab. Farghab maknanya suka, love, sayang dia. Wa ila rabbika farghab, dan dengan Tuhanmu hendaklah kau suka. Maka baca ayat ni tuan-tuan untuk Allah lapangkan hati dan suka Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Di samping doa-doa lain Nabi kita suka Allah ni, apa doa lagi? Nabi kata apa? Raditu billahi rabba. Ini juga doa nak bagi kita suka Allah sebagai Tuhan.
wabil islami dina, dan suka Islam sebagai agama. Wabil sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan nak bagi, kita suka nabi sebagai rasul Allah taala. Tuan-tuan muslimin sami Allah sekalian. Baik. Maka saya baca baliklah. Pertama golongan yang Nabi nampak di Isra Mi'raj ialah golongan yang beramal dengan ikhlas. Dan saya cukup juga tuan-tuan juga, bila Nabi turun daripada langit ketujuh, mula-mula turun untuk turun ke bumi, turun ke langit ketujuh dulu, di langit ketujuh berjumpa lagi, naik berjumpa Nabi yang sama, turun jumpa Nabi yang sama. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj menyebutkan bahawa Nabi yang Nabi jumpa, Nabi SAW jumpa dengan Nabi di langit, Nabi Ibrahim AS. Bila sampai-sampai langit nak turun bawah balik, Nabi jumpa Ibrahim, Nabi Ibrahim pesan dekat Nabi Muhammad SAW. Apa pesan Ibrahim? Beri Nabi Ibrahim pesan, ya wahai cucu aku, ya Muhammad, ha? Bila kau turun ke bumi nanti, bila kau apa, kau sebarkanlah kepada umat engkau agar mereka selalu menanam pokok dalam syurga. Nabi Ibrahim pesan. Dan kitab mana tuan? Kitab Kifayatul Muhtaj, karangan Syahdat Fatani. Kitab tu dulu dibaca lah. Bila masuk bulan Rejabnya, malam pertama Tok Imam akan baca. Dulu lah Tok Imam akan baca tiap-tiap malam, baca kitab ni habis. Malam pertama, kedua, ketiga, sampai malam 27, sampai malam 30 Rajab, dibacakan kitab Kifayatul Muhtaj, kitab cerita pasal Isra Mi'raj. Baik, bila turun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang daripada langit yang ketujuh, jumpa Nabi Ibrahim. Ibrahim kata, ya Muhammad, pesankan kepada umatmu akan pesanku ini. Kena pesan aku ini ialah pesan Allah Taala kepada aku. Apa yang Ibrahim pesan? Ya Muhammad, ajarkan umat kamu untuk menanam 5 pokok besar dalam syurga. Lazim kan? Apa dia? Wahai tuan aku, kata Nabi SAW. Apa dia? Yang nak kena tanam ni, tak tanam pokok apa? Nabi Ibrahim jawab, suruh umat kamu berzikir dengan 5 zikir utama. Jangan sibuk kok lain. Jangan sibuk sembang banyak-banyak. Sibuk tanam pokok dalam syurga. Kerana setiap kali sebut, akan tumbuh pokok besar dalam syurga. Apa 5 pohon ni tuan-tuan? Pohon tu ialah yang kita zikir selalu lah. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. 5. Nak zikir yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim beri kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad bagi kita. Kalau nak zikir, nak jadikan kita ni ahli syurga yang ada kebaikan di syurga, ada nikmat di syurga yang besar, biasakan diri menanam pokok-pokok untuk kita teduh, untuk kita makan dan sebagainya. Rupanya pokok-pokok besar dalam syurga ni tak lain tuan-tuan ialah zikir pada Allah, atau 5 zikir tadi. Imam Ghazali sebut apa tuan-tuan? Imam Ghazali ajak kita pagi-pagi, petang-petang, matahari naik, matahari terbenam, zikir subhanallah 1000 kali. Dia ajak kita pada ajak zikir pada Allah 1000 kali. Kata Imam Ghazali, kita hidayat sayyidatul syirikin, tunggu matahari naik, tunggu pagi matahari naik dengan 1000 kali. Subhanallah, 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 1000. Dan tunggu matahari terbenam untuk masuk maghrib daripada pukul 7, 6, 5, 7 sebagainya. Tunggu apa tuan? Tunggu dengan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Tunggu matahari terbenam. Masuk maghrib berhenti. Kerana ini pesan Nabi SAW. Kalau tak buat begitu, kita buat apa? Kalau tak buat yang tu, maka kita jadi orang yang bersembang banyak. Ambil peluang, tuan-tuan, ambil peluang. Hidup untuk menambahkan amalan. Saya tambah tuan-tuan lain, saya berulang mana? Bila Allah bagi kita hidup, buat 2 benda saja. Nah, untuk esok pagi. Bila Allah bagi hidup, jaga 2 benda. Pertama, jaga amalan bagi bertambah.
Kedua, jaga dosa, jangan bagi, jaga dosa agar berkurang. Ulang balik, bila hidup buat dua benda, jaga amalan agar bertambah, jaga dosa jangan bagi bertambah, bagi kurang. Kurangkan dosa, tambahkan pahala. Inilah kelebihan hidup yang Allah berikan kepada kita sekalian, tuan-tuan muslimin semua, Allah sekalian. Baik, saya bukan saya sebut yang terakhir, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin semua, Allah sekalian, ketahuilah bahawa sesungguhnya kita akan berjalan ke akhirat, dan alam terakhir kita nanti ialah alam sama ada syurga atau neraka. Maka semua telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semua telah ditunjuk oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar dari lama dah. Maka program kita sebenarnya bukan hanya biasa, tapi nak ajak semua, hatta dari saya sama-sama, jom banyak tengok akhirat, kerana kita sedang menuju ke akhirat Allah Taala. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, Nabi ajak doa apa? Ya Allah, berilah aku hidup, hidup yang sebenar, hidup di akhirat, bukan hidup dunia. Maka biarlah aku cari kemewahan, aku kesenangan, kebaikan hidup di akhirat, bukan dunia ini matlamat aku, ya Allah, ya Tuhanku. Wallahu a'lam. Aku qul li hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Banyak-banyak sama-sama, minta maaf banyak satu silap sekat masa. Jumpa lagi insya-Allah di masa-masa depan. Terima kasih banyak kepada pihak masjid yang sudi jemput kita untuk sama-sama tuan-tuan malam ni. Mudah-mudahan ada benda yang dapat kita kongsi sama-sama. Mudah-mudahan dapat-dapat sama-sama kita mengambil sesuatu pengajaran untuk kita menambah-nambahkan pahala amalan, kerana hidup adalah untuk nanti mati, mati hidup selama-lamanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما يا الله يا Tuhan kami, ampun dosa kami dan panjangkan usia kami ya Allah Tuhan kami dengan penuh rahmat Engkau, sehingga dapat kami bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah ya Tuhan kami. Hidupkanlah kami yang hidup beramal dengan Engkau ya Allah Tuhan kami. Hidupkan kami dengan hidup yang penuh dengan ibadat, dan agar dapat kami jauh daripada berdosa-dosa dan ampun dosa-dosa kami ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, buatlah yang terbaik untuk kami ya Allah. Kami serah diri kami hanya padamu ya Allah ya Tuhan kami. Bimbinglah kami, bimbinglah anak isteri kami, bimbinglah kami semua, seluruh muslim muslimat beridhamu ya Allah ya Tuhan kami. Dan sentiasalah buka bagi kami akan pintu syurgamu ya Allah ya Tuhan kami, dan tutuplah kalbu bagi kami akan segala pintu neraka, agar kami dapat redha Engkau ya Allah ya Tuhan kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته